Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang lagi di channel Zikin Vlog. Nah, di video kali ini aku akan kasih tutorial ya guys ya, seperti pada judul, cara mendaftar TikTok Shop guys. Caranya cukup mudah ya guys ya. Sebelum ke caranya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalain tombol loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku guys. Oke, mari kita langsung saja ke caranya, let's go. Yang pertama, tinggal kalian ketikkan di halaman Google atau di Chrome, terserah. Kita ketik TikTok Shop Seller Center ini guys. Oke, kita tunggu ya guys ya. Nah, lalu kita langsung ke TikTok Shop Seller Center yang Indonesia guys. Sesuaikan negara kalian ya guys ya. Mungkin di sini ada dari negara Malaysia yang menonton video ini. Tinggal cari yang Malaysia seperti itu. Nah, di sini aku daftar pakai nomor telepon dan email guys. Terserah kalian mau daftar contohnya pakai akun TikTok kalian langsung seperti tadi. Sebentar. Nah, ini guys pakai TikTok account bisa juga. Tapi di sini aku contohkan pakai telepon dan email ya guys ya. Sama-sama bisa kok. Oke, kita masukkan nomor dulu ya guys ya. Di sini gak ada yang aku sensor. Ya, complete. Terus kita tunggu ya guys ya untuk verifikasi kode di telepon. Oke, di sini aku udah dapat kode 3306. Langsung kita verifikasi. Oke, udah. Lanjut email, kita pakai Zikin Aremania 87. Verifikasi lagi. Nah, lalu kita tunggu lagi ya guys ya. Terus kita cek email kita guys. Bentar ya guys ya, aku cek email dulu ya. Oke, di sini sudah ada 665 665 462. Oke, udah. Kalau itu tinggal kita submit ya guys ya. Untuk password bisa kalian ubah sendiri. Password sudah ke save. Nah, di sini welcome to the Indonesia state. Start selling. Kita tunggu cuy. Nah, untuk yang pertama ini harus verifikasi ya guys ya. Verifikasi. Verifikasi dokumen. Lalu yang kedua, kalian harus upload satu produk. Tinggal kalian upload deh, terserah deh. Kalau kalian nggak punya produk, misalkan kalian foto handphone kalian, terus kalian jual di TikTok Shop. Ini hanya yang buat contoh aja ya guys ya. Nggak kira langsung ada orang ngecek out. Tinggal cuma jalani misi pertama aja seperti itu. Untuk verifikasi dokumen di sini ada beberapa. Untuk tipe bisnisnya sendiri ini individual atau kelompok ya guys ya. Bisa kalian sesuaikan untuk nama dari apa TikTok Shop-nya sendiri. Contohnya seperti punya aku yang satunya adalah Zisu Store. Terserah kalian mau dinamain apa ya guys ya. Ini contohnya saja. Nah, dan di sini bisa kalian verifikasi pakai KTP atau paspor juga bisa guys. Nah, lalu kalian upload file dan submit. Nah, kalau udah lanjut ke misi yang kedua ya guys ya, yaitu upload satu produk. Kalian harus upload guys biar cepet juga di upload sama TikTok Shopnya sendiri ya guys ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kontak person harus ditulis juga ya guys ya.
lalu start to add product seperti itu guys. Di sini gak aku contohin ya guys ya, karena ini hanya buat akun tutorial. Oke, cancel. Ketika aku contohin pas pakai KTP yang sama gak bisa soalnya guys, seperti itu. Jadi untuk tutorialnya hanya seperti itu ya guys ya, gampang banget bukan? Oke guys, mungkin untuk tutorialnya hanya segitu doang ya guys ya. Untuk kalian jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Mungkin ada pertanyaan, tinggal kalian komen di bawah. Nanti akan aku jawab guys. Oke, see you to next video. And thanks for watching untuk semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.